hantu tu kan, badannya kecil, lari laju, mata dia merah. Ya ke? Giliran yang presentasi, silakan tampil. Saya Pak. Ya, silakan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang saya lakukan selama kurang lebih 1 minggu ini. Dimana judul yang saya angkat pada kesempatan kali ini adalah populasi tingkat-tingkat membagongkan siswa-siswi SD Mawar Berduri. Kenapa diem? Ya Pak. Yang serius. Iya Pak. Baik, yang pertama, apa sih itu membagongkan? Jadi membagongkan. Jadi membagongkan adalah bagong. Tino, Tino. Gue kelas ini. Kelas. Tino, Tino, Riko suku Ibera. Tino, Tino, Sikta, Riko. Serius, aku juga kaget tau dengarnya. Bentar, ada telepon. Iya, mah, kenapa, mah? Tono, pakai dulu celana dalamnya. Celana dalam? Tono, kamu lagi ngapain tuh? Hah? Enggak kok, mah, orang Tono lagi di sekolah nih. Diam nggak kalian? Tono, rokoknya dimatiin dong. Kamu ngerokok? Tono, kamu jangan kayak gitu, nak. Enggak, mah, orang gua ngerokok kok. Kalian diam dong. Tono. Tono, anak aku udah pernah ngesek. Mah, halo mah, astaga, dicoret aku dari kakak nih sekarang. Barusan kan aku ke kamarnya kakak, terus aku ngeliat tuh ada banyak banget tisu, Ma. Ah, banyak tisu? Abis skincare-an kali kakakmu? Ih, gak mungkin dong, Ma, kalau abis skincare-an tapi gak abisin tisu sebanyak itu. Oh, apa mungkin kakakmu jualan tisu ya, tapi lewat online gitu? Gak mungkin dong, Ma, kalau jualan tisu tapi sehelai kayak gini, dan ini tuh banyak banget di lantai berserakan, Ma. Apa jangan-jangan? Mah, kayaknya kamu mikirin apa yang aku pikirin deh, Mah. Kita tuh sefrekuensi, Mah. Kita samperin kakak aja yuk. Yuk deh, kita minta klarifikasinya kakakmu. Kayak
Ayo, kakak abis ngapain? Kenapa kok banyak tisu berserakan di sini? Iya, apaan sih? Udah deh, ngaku aja, kak. Mama nggak apa-apa kok. Iya, ngaku aja cepetan, kak. Kan aku nonton drakor, terus kisahnya tuh bener-bener menyedihkan banget. Terus aku nangis, terus tisunya aku pakai buat ngelapin air mataku lah. Oh gitu, kirain tisunya buat Iya kak, kirain kamu habis apa? Lihat pacarku, dia main gila. Jadi kekasih, kok tidak setia. Setiap hari, ku doakan dia. Semoga mati, keseruduk beca. Beca, beca, tak bermana saya. Saya pergi ke Tangerang untuk temuin mantan yang sedang selingkuhan dengan teman kos-kosan. Aku ambil senap, tembak mantan di depan. Mantan, mantan, kau mati duluan. Dapatkan kaset CV beserta orangnya jika anda mau. We go. Keluar juga. Emang mau pergi carikan ini topi bundar, mau pentas seni. Lulus kayaknya lu langsung jadi kepala sekolah deh. Perwakilan dari kelas mawar, silakan nak. Yeay, adek Muyol. Nangis lagi nih pasti. Bicara nak, bicara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bundar topi sayang, kalau tidak bundar giginya. Kenapa lagi gigi? Bukan. Duh, anak-anak betul-betul. Kalau tidak bundar. Alah, kenapa cikgu tak kasih kita balik? Siapa suruh kau paling botol dekat kepala Amirul? Kami minta maaf, cikgu. Cikgu, Amirul panggil Johan anak haram. Mana ada? Aduh. Nah, mari kita minta maaf dekat mak dia. Okey. Bersopan ya, jangan buat hal. Ha, why do you throw bottle at my baby precious? Baby precious? Sorry, auntie. Sorry. Kalau anak saya mati macam mana? Buat anak baru. Betul lah, punya budak. Diman, lu depan nih gak boleh ketawa gue. Nono, kerudung lu tuh keringetan, bau banget, bau apa? Jangan gue sumiati lu, gue hajar abis ini. Siti, dorong gue pengen dorong Nurul. Saya dapat laporan bahwa banyak siswa yang terlibat dalam tawuran. Bener gak? Bener, Bu, ketuanya Nurul.
Tadi siapa tuh yang ngejawab? Ini bu sebelah saya bu, Nurul bu. Melinda, gue tendang lu ya. Mau jadi jagoan kamu tawuran, ha? Saya sedari kecil sudah dilatih untuk merakit bom bu. Jadi saya tawuran-tawuran gitu, saya chill. Nurul, besok-besok ajak saya juga ya. Saya juga suka tawuran soalnya. Ngangeng. You gotta say I love you back. Dad, are you serious? I wanna hear it. You wanna hear me I say love it? You, Dad. You're driving me out of school. I love you, Dad. Look at this place. Dad, I love you. Dad, I love you. Iya iyalah, iya iyalah, senam yang iya iyalah. Orang yang makan diajak ngobrol bisa tersedak. Senam yang iya iyalah, orang yang tersedak sudah ditepuk-tepuk. Orang yang tersedak, tersedak terlalu lama, bisa tewas. Senam yang iya-iyalah, beri napas buatan ke laki-laki, pakai sedotan. Senam yang iya-iyalah, orang yang tewas, badannya terlalu berat, dibiarkan. Satu, kelihatan sayang Papa. Dua, juga sayang Tiga, sayang Adik. Loh, mana adiknya? Belum punya? Belum punya. Iya, terus gimana? Minta mama? Mau? Mau. Ayo. Mama ada dua baju, kalian pilih satu-satu ya. Mah, kakak mau yang ungu ya. Iya, mama, adik mau pilih duluan. Kak, adik duluan aja ya yang pilih. Setiap kamu bohong, benda ini akan bunyi beep. Oke, papa tanya ya, kemana kamu seharian ini? Aku di sekolah. Beep. Oke, aku belajar di rumah teman. Beep. Oke, aku nonton di rumah teman, gak belajar. Beep. Oke, aku di rumah teman, ngerokok, minum. Astaga, nah, bapak waktu seumuran kamu, bapak tidak seperti itu loh, bapak gak ngerokok begitu. Beep. Dia benar-benar anakmu, karena dia mirip sama kamu. Beep. Satu dibagi satu sama dengan satu. Dua dibagi dua sama dengan satu.
Antonim. Sudah tahu antonim apa artinya? Ya lah, enggak tahu ada, Bu. Iyalah. Antonim adalah perlawanan kata. Jadi apa saja yang ada di atas dunia, semuanya ada lawannya. Misalnya, langit lawannya bumi. Kalau siang lawannya malam. Oke? Paham? Baik. Baiklah. Kalau beko ibu mengecek, apa saja dan ibu kecean, tolong kalian jawab yo lawan katonyo. Langsung dijawab. Mengerti? Iya, Bu. Kita mulailah ya. Pandai. Bodoh. Tinggi. Rendah. Jauh. Dekat. Pergi. Pulang. Lapar. Makan. Kok makan? Kok lapar? Itu salah, anak-anak. Itu betul, Ibu. Huruf bodoh. Huruf pintar. Ini bukan pertanyaan, bodoh. Itu bukan jawaban pintar. Sudah, cukup. Mengapa kalian bodoh sekali? Sebab kami pandai sekali, ha? Oh, melawan ya? Oh, mengalah tidak. Anak murid kurang ajar. Ibu guru lebih ajar. Ya, Ibu. Oke, pelajaran sudah selesai. Kau, pelajaran belum mulai. Seperti ini, kapan selesainya anak murid? Kalau seperti itu, kapan mulainya, Bu Guru? Payah kalian. Mudah, Bu Guru. Pelan kalian. Menyalah, Bu Guru. Pergi, pergi. Pulang, pulang. Sakit hati, Bu. Sakit hati kami. Hati ya kalian. Hiduplah, Ibu. Murid tidak berguna. Guru yang biasa. Biar Ibu pergi. Biar kami tinggal. Besok Ibu panggil bapak kalian. Murid waktu lagi ulangan, Cek. Ibu Budi membeli 2 bungkus kerupuk. Lalu Budi meminta 1 bungkus. Maka siapa nama tetangga Ibu Budi? 1, 2, 3. Hah? Sari. Ayo. Nomor 2. Budek amat kuping lu. Makanya besok-besok bersihin kuping pakai bambu runcing aja biar gak budek. Nomor 7. C. Nomor 8. B. Itu jawaban lu. Bukan. Terus punya siapa? Punya Dajjal. Tanya lagi lu. Lu lihat keadaan sekitar ya. Gue mau ngeluarin HP. Pakai apa? Pakai dangdutan. Banyak nanya lu. Aduh, udah duduk paling depan, gak belajar lagi. Nih gue lagi ulangan, tapi kena kutukan.